Okay, di sini ada orang ini. Ayo mancing mania, dapetin fragment. Nice sekali, kita ulti langsung. Ada berapa orang? Gas aja, walaupun gak ngerti, terus gas terus. Ayo, aduh, dua orang sudah mati. Apa bisa mati lagi yang ketiga orangnya? Ayo, gas terus, gas terus. Ada di ulti. Welcome to Mobile Legends. Oke cuy, welcome to my channel. Oke, kali ini kita masih main sama hero loli lagi ya cuy. Oke, santai dulu aja. Ini si Pranky pasti mau mancing ini, mau mancing mania cuy. Sprout, aduh enak banget itu. Oke, sebelumnya yang belum subscribe bisa minta subscribe-nya dulu ya guys ya. Karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Oke, santai dulu aja. Di sini kita masih main santai sambil liatin map tentunya ya, cuy. Oke, tenang dulu. Oke, di sini kita tanknya Pranky ya, cuy. Ini paling enak banget Pranky kalau dia itu pinter open map gitu kan. Aduh, itu mancing mania kena lagi, cuy. Mantep banget itu kan. Oke, jadi gini ya, kita sebagai mage support gitu kan, kita harus bisa ngelihat mapnya dengan benar gitu cuy. Kenapa? Jadi kalau tanknya prank ini, kalau dia udah dapetin momen gitu ya, dia tuh butuh orang di belakang yang ngasih damage. Kalau kita nggak bisa ngasih damage itu, momen dari prank itu bakalan sia-sia banget. Di sini gue bakal coba ngasih contoh gimana caranya buat dapetin momennya Pranky dan kita bisa ngasih damage. Oke, tenang dulu aja, kita sambil liatin map, sambil pantau map, dan kita sambil ngeliatin pergerakan Pranky. Oke, tenang dulu aja, di bawah ada 3 orang. Wih, kena enggak itu? Wait, santai-santai ya, hampir aja mati. Nice sekali, bukan? Nah, itu yang gue maksud, cuy. Kalau dia udah dapetin momen itu, kita harus sebisa mungkin ngasih pressure damage gitu kan. Kita harus bisa ngasih damage. Oke, coba pancing. Ayo maju lu. Wis, sampai dulu aja, kita ultiin aja di sini. Bisa mati enggak? Waduh, sayang sekali digocek Mia ya, cuy. Tenang. Wis, ada paus saja lewat. Oke, tenang. Muadi, emot-emot dong. Tenang dulu ya, kita sambil lihat mapnya gitu kan. Jangan sampai kita buta map gitu. Di sini gue bakalan main di belakang rank ini. Karena ini enak banget ya. Kalau bisa, kalau tank bisa open map gitu kan, enak banget itu. Apalagi tank initiator gitu kan, kayak Pranky ini termasuk initiator juga gitu kan. Santai dulu. Oke, aduh itu si Kung Fu Panda lagi pukul mundur saja. Kita ulti langsung aja ini ya, minionnya, biar kita bisa langsung bantu yang lain. Nice sekali itu dapat. Aduh, tapi sayang ultinya udah kepake cuy. Santai-santai, jangan sampai mati peranginya. Oke, selamat saja. Di sini kita jadi ekornya Pranko ya cuy. Oke, santai dulu aja, kita nunggu Prankynya dapat momen. Aduh, nggak dapat. Waduh, dapat saja ulti langsung. Nice sekali ya cuy. Combo dari Pranky dengan Chang'e's Lollipop. Oke, tenang dulu aja. Waduh, ini terlalu offset ini aku pandanya ini. Nice lagi, dapet lagi loh. Tapi aduh, terlalu tebel ya. Hampir aja mati. Waduh, hampir lagi mati, malah ngeheal. Santai dulu. Waduh, pas salah jalan itu, akhirnya mati juga. Harusnya pulang, malah ke base lawan. Sayang sekali ya cuy. Tenang dulu aja. Di sini kita bakalan ngikutin Pranky kemanapun dia pergi, oke? Karena kita adalah yang ngasih damage di belakang Pranky. Monster jungle aja di ulti sama si Amon loh. Si Amon ini. Santai dulu aja. Coba lihat dulu momennya. Wih, langsung ulti saja si Akai. Nice sekali, mati saja loh. Sekali jet dari si Pak Wito.
Oke, tenang. Santai dulu aja ya. Oke, di sini ada turtle ini. Kita harus dapetin turtle ini supaya pertumbuhan tim kita ini makin pro. Wih, makin nice sekali macamnya dari prank ini. Nice sekali. Langsung mati loh. Walaupun disampah itu enggak masalah ya, cuy. Tenang aja. Oke, santai dulu aja. Oke, kita clear dulu area mid-nya. Ini kemungkinan kosong nih. Kayaknya kita bisa lah ngambil ya. Kita ambil mid dulu ya, cuy. Kalau ada kesempatan jangan disia-siakan gitu kan. Oke, santai, dapat ini. Wah, aduh. Nice sekali dapat minionnya ini, pantang mundur ya, cuy. Oke, tenang. Nice sekali ke ulti lagi ya, cuy. Wah, hampir saya tadi nggak mati, tapi waduh, hampir saja si Franky digeprek sama si Balmon. Tapi waduh, langsung kena aja. Wih, hampir mati. Wih, santai dulu aja, gue tahan. Oke, santai Franky. Kita ini prank, jadi kita harus saling melindungi. Oke, tenang dulu aja ya, guys. Oke, tenang dulu, santai. Di sini kita bakalan. Pokemon air dulu ya, cuy. Aduh, diambil nggak apa-apa. Santai, kita ulti ada 3 orang. Waduh, sayang sekali ulti kita malah meleset tuh. Itu terlalu jauh banget. Aduh, breakingnya. Wah, mati sama si gendut. Tapi gendutnya mati juga. Wah, nice sekali ini core kita ya, cuy. Dalam situasi war begitu dia masih bisa dapet turtle loh. Oke, nice sekali ya tim kita ya. Oke, tim biru di sini cukup unggul lah untuk sementara. Santai dulu aja. Terpantau Balmon sedang kebingungan saja ya, cuy. Tapi ditemani sama si Ake ya, cuy. Santai dulu aja, kita ulti aja 3 orang nih. Is 4 orang di depan. Aduh, tapi sayang sekali kita kena tembok jadi nggak bisa maju, cuy. Santai. Aduh. Wait. Hampir aja ini berhubung kita terlalu licin jadi nggak sempet mati tentunya ya, cuy. Tenang dulu aja. Oke, tenang, santai. Waduh, hampir aja tuh. Tenang, di sini kita bakal coba cari posisi yang aman tentunya. Oke, sebenarnya kesalahan dari tim merah ini karena nggak ada lagi sebenarnya, cuy. Tapi ya itu sih terserah mereka gitu kan, entah mereka emang aja. Waduh, dapet lagi aja mancingannya. Aduh, ini prankingnya ini jos banget ini. Santai dulu. Wih, itu lagi jadi apa itu si Akai? Beling-beling bambu kah? Tenang dulu aja. Wait. Oke, kita lihat prank kita terus ya, cuy. Waduh, itu ada Mia di situ. Oke, aduh, kayaknya nggak ada ulti dia. Wah, gagal dapet saja pancingannya ya, cuy. Tenang-tenang, ini Balmonnya nih agak rawan nanti kalau kita terlalu maju, oke. Santai, kita coba clear minion dulu ya. Santai, wis ada si Leslie. Oke, di sini ada orang ini. Ayo mancing mancing, dapetin Franky. Nice sekali, kita ulti langsung. Ada berapa orang? Gas aja, walaupun gak ngekill, terus gas terus. Ayo, aduh, 2 orang sudah mati. Apa bisa mati lagi yang ketiga orangnya? Ayo gas terus. Ada di ulti, nice sekali ya. Ketiganya kita yang ngekill ya, cuy. Dan yang keempatnya si Leslie. Apakah bisa wipe out? Wah, ini ada kesempatan untuk ngelot ini. Jangan disia-siakan ya, cuy. Kita harus ngelot secepat mungkin. Ini keburu mereka nanti ya. Oke, santai ya, cuy. Lotnya sudah maju aja di atas itu, cuy. Tapi kita bakal majuin. Majuin kemana ya? Tentu aja ngeliatin Franky ya, cuy. Kenapa kita ini mage yang ngasih damage? Kalau kita nggak bisa ngasih damage ketika Franky-nya ngasih momen, itu sangat sia-sia sekali. Aduh, Mianya mati juga kena jab sama si Pak Wito ya, cuy. Nice sekali mancing mania kali ini, dapat lagi gendut. Kayaknya bener-bener kenyang banget ini dapatnya gendut.
Nice sekali di sini. Waduh, Amonnya bingung mau nyerang siapa ya, cuy. Tenang dulu aja, ini dapet ini turret. Nice sekali. Papa bisa langsung end. Ini nggak bisa, cuy. Nggak ada minion, cuy. Tapi langsung dapet tarikan dari Frankie-nya ya, cuy. Bener-bener mancing mania mantap. Oke, tenang dulu ya, cuy. Oke, apakah bisa langsung end aja di sini, cuy? Kita coba ya, cuy. Kita coba hit turretnya. Aduh, sayang sekali dipukul mundur ya, cuy. Wait. Ini nggak bisa dipaksa. Ini minion kita habis, cuy. Tenang. Wait, waduh, itu kena paus. Aduh, ini mau nolong dia ya. Wede, hampir aja. Untung aja tadi gue ultinya pas lah ya. Aduh, gagal lagi deh ultinya. Oke, tapi ini si Frankie-nya ini pinter nggak gocek-gocek juga loh, cuy. Santai. Kita coba cari momen dulu ini. Hai, oke. Sampai dulu, lihat dulu. Wow, ini jadi ngedep ini. Santai. Waduh, kenanya minion. Santai. Oke, ini ulti ready nih. Tinggal nyari momennya aja nih. Oke. Ada nggak? Waduh, langsung dapet lagi pancingannya ya, cuy. Nice sekali. Amon pun mati sama ulti kita ya, cuy. Kita emotin dulu biar mereka makin kesel. Oke, langsung saja. And nice sekali ya, cuy. Mancingannya kali ini mantap sekali. Oke. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. See you.